Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Eclipse Stabil Jawa Tengah, terima kasih untuk Bapak Insinyur Imam Hartono. 2. PT Wirya Karya Tenika Ronggolawe Tuban Jawa Timur, bergerak di bidang engineering, construction, oil dan gas Pertamina. Terima kasih kepada Om Asep. 3. Humaira Stabil Jawa Tengah, jual beli kuda, pakan kuda dan pemilik pejantan Tokcer yaitu Cluster. Terima kasih untuk Om Iqbal. 4. CV Benza Bersinar adalah distributor gula murni Sumba Manis berdomisili di NTT, melayani pengiriman luar Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Bapak Kevin Benza. 5. Musawa Royal Stable Jawa Tengah, jual beli kuda dan pemilik pejantan Last Kingdom. Terima kasih kepada Habib Hamzah Musawa. 6. Mulion Stable 99 Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Burhan yang sudah ikut mendukung peliputan ini. 7. Aragon Stable. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Ali Sadak, seorang pengusaha dan pemilik pakan kuda Aragon Pemula. Selamat menyaksikan. Ya, race selanjutnya, kelas 3 tahun ke atas, THB Indonesia, jarak tempuh 1600 meter, diikuti sebanyak 2 ekor kuda terbaik, 1 Lord Menju, 2 Zambia Eclipse. Yuk, sama-sama kita saksikan. Akan diikuti 2 ekor kuda, di antaranya Jawa Tengah, yang akan diikuti. Terakhir ya. Saudara, dua ekor kuda dan bersama jokinya sudah menaiki kudanya masing-masing. Pertanda race ini bakal dilepas. Oke, luar biasa. Ya, saudara, dua ekor kuda sudah mendekati starting gate-nya dan langsung diperintahkan untuk masuk masing-masing. Rowing dan juga Bungu Pandoan, Lord Monju, Mas dengan joki Asiono akan masuk ke Tertegit nomor 1. Dan juga Zambia Eclipse dengan joki M. Soera akan segera diperintahkan untuk menuju ke Tertegit di urutan nomor 2. Bendera yang berkibar, saudara-saudara, karena kuda-kuda akan segera di... Iya, sudah lepas, saudara. Ini pertama saja adalah Zambia Eclipse. Gambia Eclipse, jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, 1600 meter yang akan ditempuh. Jarak akan diatur oleh para joki side by side, langkah demi langkah. Saat ini tenang-tenang saja Agus Setiono dan juga Michael Soleran. Saat ini kedua atlet yang duel saat ini di kelas 3 tahun turunan Indonesia, antara Zambia dan juga Lord Mochu. Zambia dan juga Lord Mochu saat ini kita nantikan langkah demi langkah, masih memimpin saat ini Zambia. Sementara posisi kedua, namun apakah akan dioper freestyle? Nah, saat ini si Lord Mochu. Lord Mochu saat ini tertinggal 2-3 panjang kuda ke depan antara Lord Mochu dan juga Zambia Eclipse. Ya, ambil mulai jatuh saat ini. Mulai jatuh saat ini. Kita sambut saudara-saudara Lord Mochu. Yes, sir. Thank you.
mendekat. Sekali lagi dimohonkan para penonton jangan mendekat agar memudahkan petugas untuk mengevakuasi menempuh jarak 1600 meter divisi 2. Tiga langsung dilepaskan, diperintahkan oleh Dewan Pilot. Lantana diperintahkan untuk mempercepat langkah menuju ke area petinjat ke sini. Sudah dimiliki oleh M. Irfan M. Irsan dari Tombok Anti Stable Jawa Tengah. Joki. Mohon maaf Bang Jul ambil dari sini karena Bang Jul habis makan. Kekenyangan. Selamat buat Stabel Tombok Ati. M. Irfan dan juga pelatih saat ini menerima Muhammad Rizal diterima berfoto bersama saat ini. Ya, selamat buat Tombok Ati. Mohon maaf kalau tidak bisa ke bawah karena kekenyangan. Untuk itu selamat kepada Tombok Ati Stable dan dimohonkan.